Kami PSM, kami siap main. Evaku! Sepak bola kembali! Pertandingan perdana antara Arema FC melawan PSM Makassar merupakan pertandingan yang menarik untuk disimak, di mana kedua tim ini sudah lama tidak bertanding di kompetisi resmi. Pelatih PSM Makassar Milomir Seslija benar-benar menyiapkan tim PSM dengan komposisi terbaik, bahkan sempat menyindir Arema dengan bergelimang fasilitas dari presiden barunya, Gilang Widya. Sindiran tersebut muncul langsung dari Milo, yang mengatakan bahwa harta tidak bisa memenangkan liga, namun pemainlah yang bisa. Seakan menjawab sindiran itu, Arema bekerja keras untuk menyiapkan diri termasuk tanda tangan kontrak Sergio Silva sebagai pelengkap lini belakang Arema FC. Beberapa status sosial media Arema FC memperlihatkan kekompakan tim, kebersamaan antara tim, pelatih, dan pemain. Status sosmed Arema FC tanggal 1 September bahkan secara tertulis mengatakan taktik adalah soal hati ke hati, di mana gambarannya adalah tim Arema dalam keadaan sangat kompak dan kebersamaan adalah kunci untuk bisa menjadi pemenang. Sementara Zoom terakhir dengan pelatih Almeida, secara jelas Almeida mengatakan bahwa Arema dijanjikan fight setiap pertandingan. Almeida tidak pernah membedakan mana pemain asing atau pemain lokal, semuanya sama. Siapa yang paling siap untuk bertanding akan mendapatkan kesempatan. Eduardo Almeida sendiri sudah mengamati klub lain, dan yang dianggap kuat adalah Bali United, Persija, Persipura, dan Persib Bandung.